iya, jangan lupa untuk ingetin teman-teman Caris Kids untuk ikutan lomba nyanyi. Oh iya, hampir lupa. Teman-teman Caris Kids, yuk ikutan lomba lagu nyanyi Natal. Lagunya boleh apa aja yang kalian suka, asalkan lagu Natal ya. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Dan jangan lupa untuk upload video kalian lagi nyanyi lagu Natal ke Instagram. Dan jangan lupa juga untuk tag dan mention Instagram Caris Kids ya. Nah, untuk lengkapnya silakan buka Instagram Caris Kids. Aku boleh ikutan nggak? Kamu masih mau ikutan lagi? Bukannya kita juga mau Christmas Carol ya? Iya sih, tapi aku pengen ikutan. Siapa tahu aku yang menang. Pasti hadiahnya bagus-bagus deh. Ya udah, sana ikutan. Oke deh kalau gitu teman-teman. Sampai ketemu di Christmas Carol nanti ya. Dah. Christmas Carol, aku gak sabar mau ketemu kakak-kakak lainnya. Iya, kakak juga. Aku juga udah gak sabar, kira-kira aku bakal dapat hadiah Natal apa ya besok? Wah, kalau kakak sih gak sabar makan kue Natal besok. Ih, kakak mah yang diinget makanan terus. kakak, itu kakak yang di situ, kenapa ya? Kok duduk sendirian, mukanya kayak sedih gitu, kenapa ya? Iya ya, padahal hari ini malam Natal, tapi kok dia sedih gitu ya? Kita samperin aja yuk, Kak. Hai, aku Shalom. Shalom, nyapanya jangan dikagetin gitu, kan kasihan kakaknya jadi kaget. Oh iya, sorry ya Kak, aku terlalu semangat, soalnya malam ini malam Natal. Maafin adik aku ya. Dia terlalu bersemangat buat Natal. Oh ya, kenalin, aku Isaac. Aku Shalom. Hai, namaku David. Hai Kak David. Kak David kenapa sendirian di sini? Terus mukanya kenapa sedih gitu? Dari jauh udah kelihatan loh Kak. Shalom, tanyanya satu-satu. Tunggu dijawab dulu sama Kak David. Gak apa-apa kok Isaac. Oh iya, kamu kenapa sendirian? Kak David, jangan sedih. Ini kan malam Natal. Iya, sebentar lagi kita mau ada Christmas Carol. Iya, kita mau keliling-keliling nyanyi sama kakak-kakak yang lain. Kak David, ikutan yuk. Makasih ya udah ajak aku. Tapi kayaknya aku nggak ikut ya. Kok gitu? Iya, kenapa? Kenapa? Soalnya aku malu dan aku gak bisa nyanyi. Kakakku aja selalu suruh aku diem kalau aku nyanyi. Loh, kok gitu? Karena katanya aku anak yang paling kecil di keluarga aku dan gak bisa apa-apa, apalagi nyanyi. Jangan deh. Loh, gak gitu Kak David. Yang penting hati kita itu tulus untuk memuji Tuhan. Benar gak Kak Isaac? Benar itu, yang penting hati kita, karena Tuhan melihat hati. Itu ada Kak Helga! Kak Helga! Hai! Kak Helga, kenalin, ini Kak David. Hai David, aku Helga. Hai. Kak Helga, kita juga udah ajakin Kak David loh untuk nyanyi Christmas Carol bareng-bareng kita. Oh iya, harus diajak. Ikutan ya David. Tapi dia gak mau Kak. Kenapa? Katanya, kata kakak-kakaknya dia tuh gak bisa nyanyi. Terus kalau dia nyanyi pasti langsung disuruh diam. Loh, kok gitu? Jangan gitu, jangan malu. Yang penting kan hati kita tulus untuk memuji Tuhan. Iya Kak, tadi aku udah bilang gitu. Iya, soalnya Tuhan itu melihat hati, bukan melihat suara kita bagus apa enggak. Iya Kak, tadi Kak Isaac juga bilang gitu. Oke, ya udah. Kan sekarang udah tahu. Jadi mau ikutan kita Christmas Carol dong? Ayo. Iya, udah deh. Tapi aduh, enggak apa-apa. Kamu
tahu lagu dari Pulau dan Benua nggak? Tahu kok. Kita nyanyi itu sekarang yuk. Iya, itu aja. Yuk. Dari Pulau dan Benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Kita telat ya? Enggak, kita baru aja mulai. Oh iya, David, kenalin. Ini Aaron dan Caleb. Hai David. Halo David. Hai. Kak David. Tadi kok aku lihat nyanyinya masih belum semangat sih. Loh, kenapa emang? Kok gak semangat? Ini kan malam Natal. Iya kak, jadi gini. Tadi katanya si Kak David, karena dia paling kecil sama kakak-kakaknya tuh suka dibilang gak bisa apa-apa. Padahal kan aku juga paling kecil ya. Iya. Tapi aku bisa berani. Soalnya kakak-kakak semua selalu ingetin aku. Kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama aku dan gak pernah pandang rendah anak-anak walaupun masih kecil. Iya, bener banget Shalom. Betul tuh apa yang Shalom bilang. Tuhan gak pernah pandang rendah kita walaupun kita masih anak-anak. Nah, jadi kita gak boleh pandang rendah diri kita. Betul. Kita itu berharga banget di mata Tuhan loh. Wah, mirip cerita Daud di Alkitab ya. Iya, mirip ya. David, kamu tahu cerita Daud di Alkitab? Bahasa Inggrisnya Daud kan David ya? Oh iya. Sama kamu loh. Iya. Jadi, dulu tuh Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi salah seorang anak Isai untuk menjadi seorang raja. Akhirnya Isai mengumpulkan semua anak-anaknya, 7 anaknya. Badannya besar dan tinggi-tinggi loh. Wah. Kayak kamu dong berarti. Iya juga. Dan bahkan Nabi Samuel mengira dari 7 anak yang besar dan tinggi ini salah seorang dari mereka akan menjadi raja, tapi ternyata bukan. Oh iya, soalnya Tuhan bilang bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang ada depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah betul tuh, akhirnya Nabi Samuel meminta Isai lagi. Dia bertanya, apakah masih ada anak Isai yang lainnya? Teman-teman tahu nggak masih ada nggak? Ayo. Masih ada. Ada yang tahu namanya? Daud! Bener banget. Daud! Daud ini anak yang paling kecil dari Isai. Dia badannya nggak besar seperti kakak-kakaknya. Jadi nggak mungkin dia jadi raja. Mereka semua badannya besar-besar, tapi Daud yang paling kecil. Tapi akhirnya Tuhan yang memilih Daud untuk menjadi raja. Dan Nabi Samuel pun mengurapi Daud untuk menjadi raja. Wah benar ya kak.
Berarti anak yang biasa dianggap paling kecil dan kayak nggak bisa apa-apa, justru malah yang dipilih Tuhan ya, Kak? Iya, benar tuh, Shalom. Wah, mirip ya sama aku. Aku juga anak yang paling kecil di keluargaku dan suka nggak dianggap karena aku paling muda. Iya, makanya kita harus selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah menganggap yang kecil itu yang paling rendah. Nah, berarti kalau abis ini kita nyanyi lagi, Kak David udah gak boleh malu-malu lagi ya. Meskipun masih suka malu-malu, tapi sekarang dia udah lebih berani. Oh ya? Iya, dulu aku juga pemalu banget dan gak berani kalau ketemu sama banyak orang. Jadi aku sering diem gitu. Tapi setelah aku mengerti kalau Tuhan sayang sama aku dan gak menganggap aku rendah, aku jadi lebih percaya diri dan gak percaya sama pemikiran aku yang salah itu. Gitu ya? Kak Rachel, tadi kita juga udah ceritain loh ke Kak David tentang cerita Daud di Alkitab. Oh ya? David, kamu udah diceritain juga belum tentang Daud melawan Goliat? Belum. Jadi, Daud itu pergi maju melawan orang Filistin, namanya Goliat. Badannya besar seperti raksasa. Wah, segede KRN ya, Kak? Dia lebih besar lagi dari Kak Eren. Bahkan Raja Saul bilang Daud itu gak mungkin bisa melawan Goliat. Di Alkitab juga ditulis Raja Saul bilang kalau Daud masih terlalu muda, gak mungkin menang melawan Goliat. Tapi karena Daud percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menolong Daud, akhirnya Daud berani maju untuk melawan Goliat. Wow. Dan Goliat akhirnya kalah. Wow. Daud yang menang. Wow. Goliat kalah sama Daud hanya dengan sebuah batu loh. Wow. Batu? Batu kayak gini? Loh, kamu ngapain bawa-bawa batu?
Wah, wah. Tuhan pakai Daud luar biasa sekali ya. Iya, Tuhan itu punya rencana yang hebat buat kita. Walaupun kita ini masih kecil. Ah, Tuhan baik banget. Dia gak pernah pandang rendah anaknya masih kecil. Iya, dia Tuhan yang selalu sayang dan menyertai kita semua. Dia itu Tuhan yang begitu setia loh sama kita. Wow, Tuhan Yesus itu baik banget ya. Ternyata apa yang selama ini aku takutin itu salah. Aku baru sadar kalau dia adalah Tuhan yang selalu menyertai dan pasti punya rencana yang hebat buat hidup aku. Iya. Walaupun aku masih kecil. Iya, makanya kamu gak boleh ngerasa takut lagi ya. Betul, kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan itu sayang kita. Gak hanya itu, David. Tuhan juga gak cuma punya rencana yang indah buat kita, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Wow. Dari sorga, dia datang ke dunia, lahir menjadi manusia, supaya kita semua tahu bahwa Tuhan sayang banget sama kita. Dan Tuhan mau supaya kita tahu arti namanya, Immanuel. Artinya, Allah beserta kita. Kita semua itu termasuk kamu, David. Tuhan dari sorga rela datang ke dunia untuk kita semua, terutama untuk kita yang merasa paling rendah, paling kecil, atau yang paling tidak diperhitungkan. Iya, Tuhan Yesus itu juga adalah kasih kan, Kak? Dan di Alkitab ditulis, kasih yang sempurna itu melenyapkan semua ketakutan kita. Wow. Betul sekali, Shalom. Kita sangat bersyukur punya Bapa di sorga yang sangat sayang sama kita dan peduli sama apa yang kita rasakan. Dia sangat mengasihi kita dan mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, datang ke dunia. Seperti tadi David ceritakan, kalau David di tengah-tengah keluarganya, dia tidak dianggap, tidak disayang, tidak diperhitungkan. Padahal Bapa di sorga sangat sayang sama David. Bapa di sorga memberikan anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk melenyapkan semua ketakutan kita dan untuk menyelamatkan kita dari itu semua. Gak cuma menyelamatkan kita dari ketakutan kita aja, tapi Tuhan Yesus juga datang ke dunia ini untuk menebus semua dosa dan kesalahan kita. Itu sebabnya kita begitu bersuka cita merayakan Natal. Ya. Karena kita sudah tahu alasannya. The festivities and laughter. It's the story of an ageless love. For God so loved the world, He gave His only Son. For the babe born in Bethlehem was a gift from God, became the Son of Man, who took away my sin and pain. Now within me, Immanuel, He is the reason I celebrate and praise. Love revealed His glory, grace came down, dwelt among us, gave His life to redeem us, brought eternal peace and joy. Joy to the world, love's come down. He's the greatest love I've ever known. He raised me out of my despair, gave me hope for my tomorrow. For the baby
Teman-teman Carriage Kids, hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa sekali ya. Kita jadi belajar arti Natal yang sesungguhnya. Nah, dari cerita aku, teman-teman bisa lihat kan, ternyata apa yang selama ini aku takutin itu salah. Jadi, aku mau ingetin teman-teman Carriage Kids juga nih, kalau masih ada yang merasa takut karena dianggap paling kecil atau paling muda, ternyata itu semua gak perlu kita khawatirkan loh, karena kita semua itu sangat berharga di mata Bapak kita yang di surga. Bahkan, saking sayangnya Dia sama kita, Dia udah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia ini menyelamatkan semua manusia. Ingat ya, semua itu artinya kita juga loh teman-teman, walaupun kita masih kecil atau masih muda. Ternyata alasan Tuhan Yesus datang ke dunia itu terhitung untuk kita juga loh. Nah, hari ini kita sangat bersyukur untuk mengenal arti Natal yang sesungguhnya, yaitu kasih Bapa yang begitu besar buat kita, anak-anaknya. Kasih yang begitu besar yang telah datang ke dunia, dan kasihnya yang besar itu pula yang menghapuskan semua ketakutan kita. So, teman-teman Carriage Kids, selamat hari Natal untuk kita semua. Dan jangan lupa bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu.